Rasulullah mungkin lah sedikit awal. Jadi sekarang ni tidak terlibat dalam perbincangan di perbincangan berkaitan dengan pengganti Nabi SAW. Inilah model kaum Syiah, model kaum Syiah yang itu. Jadi dia kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman berkomplot merampas jawatan khalifah yang sepatutnya diberi kepada Sayyidina Ali. Itu model. Sedangkan pelantikan itu perlu segera dibuat supaya kestabilan kerajaan Islam Madinah itu tidak tergugat. Kalau dibiarkan berlanjutan, mungkin akan berlaku percakaran dalaman antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Itu cerita biasanya. Itu cerita pada zaman Nabi, pada zaman sahabat awal. Bagaimana dengan Darul Shifa? Kita percaya pemimpin-pemimpin utama Darul Shifa lebih tentu bijak untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Al-Mahfud Tuan Guru sebagai pengurusi ataupun sebagai Mursyid Am Darul Shifa. Dan yang pastinya perubatan Islam itu akan terus berjalan walaupun sudah ketiadaan Al-Mahfud Tuan Guru. Seperti mana juga ikhwan muslimin tetap berjalan walaupun selepas syahid Imam Hasan Al-Banna, jalan Tuhan sampai kali ini. Jadi begitu juga lah Islam itu sendiri tetap berjalan, tetap disebarkan, disampaikan, diteruskan selepas kewafatan Sayyidina Muhammad SAW. Itulah beza Islam dengan agama-agama yang lain ataupun Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Beza hidup Islam sampai kali ini dah 1400 lebih pun, sedangkan agama-agama Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi lain dia akan bertahan sampai generasi yang seterusnya sahaja. Maksud generasi yang kedepan-kedepan, Islam itu makin lama makin lama berubah, akhirnya kaum tersebut kembali menyembah berhala. Maka Allah Ta'ala putuskan Nabi lain pula untuk memberi peringatan kepada kaum tersebut. Itulah kisah. Jadi supaya kita mainlah sama-sama, kita mengambil kesempatan ini untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Al-Mahfum Tuan Guru untuk menghadiahkan Al-Fatihah. Yang ketiga solat hajat.
Hadisnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Daripada Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu, anna rajulan dariran, bahwasanya seorang lelaki yang dalam kesusahan, kepayahan, kesukaran. Dariran ini daripada perkataan darra yadurru. Darra yadurru ni apa? Memberi mudarat. Dariran dalam keadaan yang keadaan mudarat, keadaan yang kritikal. Kalau jiwa-jiwa dia stres, kalau badan-badan dia sakit, kalau kehidupannya kehidupannya sempit, kehidupannya sukar apa? Payah, sukar. Kalau perbelanjaan, bajet lari. Selalu tak lari, bulan ni lari pula. Macam mana boleh lari tu Ustaz? Yelah, bayar rotek, bayar insurans, saman lari. Tak lari apa Ustaz? 1,000 lebih habis. Bajet lari. Kan? Bajet lari. Pertanyaan sempit. Kena pula macam-macam hal lah nak masuk universiti lah. Bulan 9 ni. Biar anak saya belum bilang ada tuan-tuan dan perempuan mungkin ada yang bawa dari universiti tu dia nak letak 3,000 dapat surat daripada universiti nak masuk 3,000 mana nak 3,000 teringat ada lembu 3,000 nak korban jual 2 ekor, tinggal 1 ekor, jual 1 ekor, tinggal 2 ekor. Macam mana boleh dia tinggal 2 ekor kan? Sepasang jantan betina. Jantan 2 betina 1 ekor, tak jadi. Ini dah jadi lela dengan kelana ni. Kelana dengan lela guru masuri, tak boleh. Mesti seorang dikorbankan. Seekor dikorbankan, maka seekor lela lah yang dikorbankan. Bagi nama, nama watak-watak legenda apa tu? Lembu tu 3 ekor kan? Seko nama kelana, seko lagi nama lela, dua-dua jantan. Yang betina masuri. Bukan cerita kampung ni, ada kampung lain. Jadi nak mengelakkan bergaduh, memang nampak tak ngam kelana lela dan buku masuri ni. Seorang seko-seko. Lalu nak korban dan dua nak beli. Jual lah. Dapat harga 3,500. Ngam-ngam. Untuk anak berusia universiti. Jual sebelum awal dan 9 nak pakainya reaji 2 minggu sebelum tu. Jual awal. Jadi duit tu guna untuk anak-anak berusia universiti. Mujur lah. Kalau tidak tu. Tak tahu lah. Minta tolong pula kursi surau pula buat kutipan dan mengkilat. Jadi anak berusia universiti. Kadang kita terbuka sekarang ya tuan-tuan perempuan ni, anak-anak kita yang di Mesir yang 100 lebih tu hutang sampai berjuta kan? Nak teruskan pengajian mungkin kalau tak bayar akan di expel, akan dibuat dari universiti sebab tak bayar, bukan sebab tak boleh bayar, sebab tak bayar. Ini yang menjadi kepusaran kepada kita, khususnya kepada ibu bapa pelajar-pelajar yang terlibat. Bagaimana cara nak menyelesaikan? Boleh ke Tan Sri Syed Mukhtar Bukhari tolong masa ni mudik? Dia kena ada pihak yang ke depan lah, pergi jumpa, pergi hadap dia, takkan dia nak tolong tu. Setiap orang yang minta. Kita pun nak sesuatu dari Allah, kau tak nak tuai bagi, kita kena minta Allah SWT. Ya tak? Waqala hukum udu'uni astajib lakum, dan berfirmanlah Tuhan kamu, mintalah kepada aku, jika aku perkenankan permohonan kamu. Tak, ya Allah Ta'ala pun kita minta ke tuan. Jika pula manusia tu lah, manusia yang berharta nak minta duit, tolonglah Tan Sri. Ini pelajar-pelajar kita, anak bangsa kita, orang Islam kita berhutang 2.4 juta di Mesir, 100 lebih orang.
Pemuda Sabitan Seri, berilah 2.5 juta.